Ya, menarik sekali, Mac. Ya. Mm-hmm. Baik, ini pula bermula dengan modal RM3,000 bagi memulakan perniagaan produk penjagaan kesihatan dan kecantikan tradisional Melayu pada 2013. Kini seorang usahawan di Langkawi mampu meraih keuntungan berlipat kali ganda. Ya, kebanyakan urusan perniagaannya menggunakan platform dalam talian membolehkan produk tradisional yang diusahakannya menembusi pasaran luar negara. Wartawan Wan Nur Ashikin Wan Azimin ada laporannya. Hijazi Hazizan, 36 tahun, memulakan langkah dengan membuat resepi herba tradisional menggunakan bahan-bahan dari dapur seperti bunga cengkeh, kulit kayu manis dan bunga lawang untuk menghasilkan aroma terapi restung. Siapa sangka dengan hanya menggunakan tiga bahan utama dari dapur ini saja, ia mampu menjadi penawar kepada penyakit restung secara semula jadi dan dikenali ramai dalam masa beberapa tahun sahaja. Produk keluaran anak jati Langkawi ini pada peringkat awal hanya dikenali di Pulau Legenda ini. Namun, perkembangan teknologi semasa banyak membantu Hijazi mengembangkan perniagaannya hingga ke pasaran global. Okey, alhamdulillah pada permulaan produk ni kita sasaran kita adalah orang-orang di Langkawi. Jadi bila pelancong datang dia dah start membeli and then daripada situ dia orang ada buat order online. Jadi kita menggunakan medium online tu kita memulakan pemasaran online lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni permintaan semakin tinggi lagi daripada kebiasaan lah. Menggunakan pendekatan media sosial, produk yang berasaskan bau ini berjaya menarik sejumlah ejen dan stokis di seluruh negara. Kini, produk yang sudah mempunyai 6 perisa ini berjaya menembusi pasaran Indonesia, Brunei dan Singapura. Menggunakan aplikasi WhatsApp, produk yang diasaskan Hijazi ini turut mendapat perhatian dari kebanyakan kawasan di Asia termasuk Arab Saudi. Namun, permintaan secara kecil-kecilan sukar dilayan kerana kosnya yang tinggi melainkan tempahan yang diterima dalam kuantiti yang banyak. Sangat menyegarkan. Kecanggihan perkhidmatan jalur lebar di negara sekiranya dimanfaatkan sepenuhnya membolehkan apa jua produk yang diusahakan memasuki pasaran global. Asalkan kita berani mencuba dan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Wan Ashikin Wan Azmi, RTM.